Okay, mari kita dengan soalan nombor 2 ni. Dia beri fungsi f di mana x memeta kepada 2x tambah 5, g di mana x memeta kepada x kuasa 2 tolak 3, dan carikan nilai k apabila apa fungsi songsang bagi f untuk k is k, is a mapping to itself, ya. Dia memeta kepada dirinya. Okey, so mari kita buat songsang to f. Fx 2x tambah 5. So untuk songsangkan dia, kita kena letakkan satu huruf lain lah, y lah, biasa gunakan ya, untuk 2x tambah 5. And then kita tukar penyebut x ya. Y ni sebelah kiri, and then negatif 5 pergi ke sebelah sana, akan jadi tolak. And then 2 pergi sebelah jadi per. Maka kita akan dapat lah, dia punya inverse of x adalah ni lah. Jadi kita tahu-tahu nombor je lah ya. Itu k, k the inverse of k, inverse of k adalah ni tadi, iaitu k tolak 5 per 2, dia akan dapat k juga. So kita sertakan yang ni lah, iaitu 2 pergi ke sebelah jadi darab, okay. So k ni pergi ke sebelah sana, akan jadi tolak. So ni dapat k adalah negatif 5 ya. So kita dah dapat dah, k itu adalah negatif 5. Ok, untuk b pula dia kata fungsi songsang bagi f untuk ini, itu gubahan fungsi songsang dengan fungsi g. Fungsi g ini tadi soalan b adalah fungsi songsang untuk f untuk g kalau g itu negatif 3. Okey, mula-mula kita rangkan function of g ni. G ada untuk negatif 3, fungsi g kita tahu dekat sini tadi, g adalah x square tolak 3 ya. Okey, kita tahu the fungsi of g adalah x square tolak 3. Okay. So kalau dia negatif, dia akan jadi kita run terus ya, cikgu shortcut terus ya. So x maksudnya negatif 3 square 9 dan tolakkan dengan 3. Nah, itu untuk function of g ni. G ni kita dalam function dia, kita gantikan negatif 3 dalam x ni. Negatif 3 ni dia, negatif 3 tadi, and then tolak 3, tolak 3. So kita akan dapat the fungsi of negatif 1 untuk ni 9 tolak 3, 6.
So sekarang ni kita run function of sonsang, fungsi sonsang untuk f. Fungsi sonsang untuk f yang kita dapat yang pertama tadi ni dia, iaitu x tolak 5 per 2 x tolak 5 per 2. Ni fungsi sonsang tadi. Itu x tolak 5 pengar 2 Okey. So kita just masuk je lah. Ni ada 6 dalam persamaan sonsang kita, iaitu 6 6 tolak 5 per dengan 2. So kita akan dapat 1 per 2